Bukan bodoh pergi-pergi ke bilik dan kau pergi cek bilik tu kau. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So hari ni kita nak buat sedikit review tentang filem Pusaka. Hai, filem Pusaka ini merupakan filem arahan Razai Syam Rashid, seorang pengarah filem yang sangat popular dan berkaliber. Sebenarnya aku tak pernah tengok pun filem-filem Razai Syam sebelum ni. Aku banyak dengar nama dia daripada geng-geng movie reviewer lah. Contoh macam Hasib selalu puji Razai Syam Rashid kan. So aku macam okay, aku tak adalah tahu sangat tentang background Razai Syam Rashid ni kan. Kecuali dia adalah editor Wan Tu Jaga kalau tak silap. Dan kemudian filem ini dibintangi oleh Syafiq Kyle, Mimi Lana, Sweet Kiss Mina, Hafiz Rosli, Oji Ahmad Daud dan juga Faizal Hussein. Filem Pusaka ini mengisahkan tentang Inspektor Anwar, lakonan Chef Inspector. Entahlah, Inspektor ke apa ke, aku tak pasti. Tentang Anwar, lakonan Syafiq Kyle, menyiasat satu kes di mana dia terjumpa pasangan kembar di dalam sebuah rumah usang, dan pasangan adik apa kembar tu seorang hidup seorang mati, and benda itu berkait dan revolves around that theme lah. Okay, aku tak nak cerita lebih sebab takut nanti spoiler, sebab daripada awal lagi memang dah ada spoiler film ni, so aku macam tak pernah. Okay, filem Pusaka overall, okay, filem ni mendapat banyak respon dan juga review yang sangat positif. Tak ada lagi yang aku jumpa negatif tentang filem ni. So aku ada expectation lah. Tapi bila terlalu banyak sangat review kat luar sana yang memberi pujian terhadap filem ni, so aku ada expectation, aku ada satu macam satu harapan bahawa filem ini boleh berada di satu benchmark yang baru untuk filem seram di dalam Malaysia kan. So itu satu, aku dah ada expectation. Dan aku baru saja pergi menonton filem ni semalam di TGV Aeon Seremban 2. Aku boleh katakan macam ni lah, filem Pusaka ni macam cerita, kau selalu tengok cerita hantu kan. Okay, cerita hantu sangat skeptikal apabila kau terdengar satu bunyi. Okay, contoh aku bagi contoh satu bunyi di dalam satu bilik ni, dan kau tahu dalam rumah tu tak ada orang, tapi tiba-tiba ada bunyi kat dalam bilik tu. So kau sebagai manusia yang bijak pandai, orang biasa, orang in real life, kau takkan pergi ke situ. Kau akan belah, kau akan pergi call, ada orang jahat, ada apa, ada pencuri kan dalam rumah ni kan. Dia akan macam tu. Dia bukan bodoh pergi-pergi ke bilik dan kau pergi check bilik tu kan. Selalu filem-filem seram ni dia akan buat satu keputusan yang sangat bodoh, okey, pergi-pergi ke bilik tu dan pergi check. Tapi untuk filem Pusaka ni, dia berjaya membawa satu, maksudnya dia berjaya membawa satu, dia berjaya mengubah persepsi aku terhadap benda tu. Okay, contoh aku bagi example. Syafiq Kyle terdengar ada bunyi guli jatuh dekat apa, ceiling. So pergi ke satu bilik ni. So dia pergi ke bilik tu bukan sebab dia bodoh, tapi dia inspektor polis. Dia polis. Kerja dia adalah untuk pergi menyiasat. So bila benda tu, dia settingkan benda tu, kau boleh nampak bahawa benda ini tidak bodoh. Dia adalah polis, itu adalah kerja dia. Dia kena siasat apa benda yang ada kat dalam bilik itu. So dia pergilah. So benda itu yang membuatkan aku rasa filem ini dia tidak sangat tidak apa, stereotypical apa, kejadah ayat semua tu. Sebab disebabkan pelakon utama itu adalah polis, dan dia memang seorang yang sangat perasaan ingin tahu dia tu sangat tinggi. So dia pergi ke bilik tu dan dia pergi nyiasat. So benda itu yang membuatkan it's relatable. Dia tidak bodoh, benda itu memang berlaku. Memang dia adalah polis, dia pergi ke lah siasat kan. Lain daripada cerita-cerita filem hantu-hantu yang lain, dia manusia biasa, dia adalah orang biasa yang kau pergi, kau dah tahu dalam bilik tu ada bunyi macam seram-seram sikit, yang kau pergi kat situ buat apa, pergilah keluar rumah kan, macam tu lah. So bagi aku filem ini setting dia sangat sesuai untuk dijadikan sebuah filem seram, sebab dia adalah anggota polis, dia pergi bincang set. Okay, stop with that. Lakonan Syafiq Kyle, lakonan Syafiq Kyle bagi aku was tip top. Dekat luar sana memang dah banyak gila bagi pujian terhadap Syafiq Kyle, even daripada Telegram, daripada apa nama, banyak gila lah movie review yang lain memberikan pujian terhadap lakonan Syafiq Kyle. And yes, aku sangat bersetuju. As compared to the latest film yang aku tengok tahun lepas yang dia berlakon adalah Golden Ginchu dan juga Lang Sui. Holy fuck, dia berbeza gila. Lakonan dia was 100% up to the scale where he is right now.
dia dah menang anugerah pelakon pelakon lagi terbaik, kita ingat. So bagus lah, okay, bagi aku sangat bagus, terbaik Syafiqail. You have just made me a fan of you. Dan juga lakonan Syafiqail ni tidak, walaupun dia extra berganza, dia lakonan yang sangat awesome di dalam filem ini, dia tidak overshadow lakonan-lakonan pelakon yang lain. Sebab aku dapat rasakan setiap karakter-karakter kat dalam filem ini mempunyai peranan yang peranan masing-masing dan sangat menyerlah. Even lakonan yang sempoi, yang apa, comic relief dalam filem ini pun sangat awesome. Watak dia simple je, tapi dia punya impact kepada filem ni sangat jelas. Dan ada beberapa karakter lain, seperti biasalah hantu, obviously hantu merasuk manusia. So manusia apabila dirasuk tu, like holy shit guys, aku dapat rasakan macam itu adalah footage benda yang berlaku in real life. Sebab ada satu scene tu, mak ngah dia kot, mak ngah dia kena rasuk. And holy fuck, dia punya cara gelak, cara cakap, cara semua benda tentang masa semasa dia kena rasuk tu was quite convincing. Aku macam, eh, kenapa macam seram sangat ni? Kenapa macam real betul pula ni dia kena rasuk ni kan? So, kepada pelakon mak ngah ke apa tah, yang makcik dia tu, yang pergi bagi makan bla 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 semua tu, aku nak bagi thumbs up. Lakonan dia sangat-sangat awesome. Tak ada orang sentuh benda ni, sebab tak, masa tu aku tengok filem ni, aku rasa macam lakonan dia was on point. Lakonan dia kena rasuk tu macam betul-betul kena rasuk. Dan cara dia gelak semua tu macam, weh, seram baik. Even watak Sweet Kismina sebagai Balkis, kalau tersilap, aku tak pasti, aku tak apa-apa nak ingat nama-nama watak dia orang ni, was quite good. Mimi Lana was macam mana aku nak ingat, semua pelakon dalam filem ni bagus. And sayangnya aku tak pernah dengar dia orang ni semua, kecuali Syafiqail dan juga Oji Ahmad Daud dan juga Faizal Hussein. Semua pelakon dalam filem ni memang bagus. Bukan sahaja Syafiqail, bukan saja Oji Ahmad Daud, bukan saja Faizal Hussein. Semua kat dalam ni, setiap karakter, setiap pelakon dalam filem ini sangat bagus. Kenapa aku cakap bagus, korang kena pergi tengok. Sebab setiap karakter tu ada, apa aku nak cakap eh, diorang memberikan satu, diorang telah memberikan 100% commitment towards their own character. Aku sangat kagum dengan diorang. Okay, technical film ini, setahu aku dia punya director of photography ke apa dah, Magno Kasim nama dia. Holy shit, aku dapat rasakan dia adalah Ichal Tanjung untuk Malaysia. Ya, kalau korang tak tahu, Ichal Tanjung banyak buat filem-filem Joko Anwar di Indonesia. Dan aku dapat rasakan dia adalah Ichal Tanjung untuk Malaysia. Sebab sinematografi dalam filem ini was, nak kata perfect, aku boleh katakan perfect lah. Sebab aku tak jumpa apa kesilapan dalam filem ni. Dia punya, bila kau tengok cerita hantu, kalau kau nak tahu cerita hantu tu bagus ke tidak, kau tengok scene-scene di dalam gelap, kegelapan. Kalau kau boleh nampak contoh aku bagi example, kau berada di dalam satu bilik gelap, mata kau akan perlahan-lahan memberikan sedikit pencahayaan untuk kau tengok apa sekeliling bilik tu tau. Dia ada macam glimpse of apa lining lampu daripada luar sikit kan. So dalam filem ini banyak scene-scene yang gelap, kau boleh nampak. Dia bukan totally flat black. So aku sangat beri pujian kat situ, sebab dia ada memberikan satu elemen seram. Contoh macam cerita Annabelle, Annabelle Creation, di dalam, di bawah tangga rumah tu, yang budak tu nampak ada satu apa, patung Annabelle. Dalam tu memang gelap, okay, memang gelap. Dan ada satu figure lining yang membuatkan kau, aku ternampak benda tu dan membuatkan aku jadi seram. Aku yang nampak benda tu. Dia ada satu devil dekat satu gelap tu yang tiba-tiba ke belakang macam, dan boleh nampak mata. So benda itu, kalau benda itu boleh buat, itu menandakan kau berada di satu level yang sangat tinggi. Sebab dalam filem ini banyak scene-scene yang gelap yang kau boleh nampak. Dia bukan totally black macam cerita cerita apa itu aku tengok, cerita macam cerita Kolong. Kolong punya scene-scene yang gelap memang totally black, kau tak nampak apa-apa. Aku tak faham kenapa dia tak buat lighting at least sedikit lah, bagi nampak muka figure tu sikit. Tak ada. So aku macam, anyhow, Manu Kasim,
sumpah terbaik, aku sangat respect dia. Jalan cerita, untuk jalan cerita pula untuk filem Pusaka ni, bagi aku, kalau korang nak, kalau korang mengharapkan filem ni 100% filem seram, no. Dia adalah 50% seram, 50% thriller, maklum perkataan tu, crime solving film. Okay, dia 50-50. Dan dia ada sedikit macam cubit a glim, apa, ada secubit rasa filem dakwah. Itu je. Dia tidak seperti filem Munafik. Filem Munafik 50% seram, 50% filem dakwah. Tapi ini adalah 50% filem seram, 50% crime thrilling, crime solving filem. Okay, storytelling untuk filem ni aku tak pasti sama ada filem ini adalah filem yang boleh ditonton secara umum ataupun tidak, sebab filem ni macam mana ya? Dia macam cerita motif tapi lebih kemas dan lebih mudah difahami. Okay, so aku tak tahu sama ada boleh ke tak orang biasa tonton filem ni, sebab boleh kot. Dah mula nak cakap untuk part seram. Yes, filem ini memang seram disebabkan aspek-aspek hantunya, sinematografi yang aku cakap dalam gelap semua tu. Ketiga adalah music, background, apa nama, lancau semua tu, background music semua tu was totally on point. Ada reviewer kat luar sana cakap tentang music background dia was too much. Maksudnya ada certain scenes yang bukanlah jump scare, tapi tiba-tiba ada background music yang membuatkan kau rasa macam itu adalah jump scare. So dia kata benda itu adalah cheap, macam cheap trick. Cheap trick. Tapi bagi aku nice, sebab dia mengalih perhatian kau. Dia macam contoh macam dia balance lah. Out of 50% filem seram, 50% was the jump scare, 50% was not the jump scare, tapi adalah satu elemen seram yang membuatkan kau takkan senang duduk kat power gum tu. Okay, tahap keseraman memang best, tahap sinematografi sangat best, sound background music sangat awesome. Okay, let's talk about benda yang aku tak suka untuk filem. Ada satu scene lakonan Oji Ahmad Daud, sebab Oji Ahmad Daud punya karakter ni macam nenek-nenek tau, dan aku tak pasti nenek-nenek korang menggunakan perkataan-perkataan millennial semua ni, sebab dia ada ada satu perkataan tu yang membuatkan aku jadi macam spoil sikit je. Masih ada satu scene tu nenek ni sebut dia orang. Bagi aku benda tu macam nenek aku tak ada pernah sebut pun perkataan-perkataan dia orang, sebab dia orang tu macam short ni lah, macam mereka sepatutnya bagi aku lah, aku just my humble opinion, satu skrip tu dia orang tu patut ditukar kepada mereka kot, sebab mereka tu lebih sesuai untuk orang-orang yang veteran yang dah lama. So bila orang tua sebut dia orang, dia macam yo what's up bro, dia macam dia tak kena bagi aku lah. Tapi itu je spoil tentang satu benda tu, skrip dia ada sikit tergelincir sikit tu. Aku tak tahu sama kenapa dia letak menggunakan perkataan-perkataan yang lebih millennial, tak pasti. Selain itu apa ya dalam filem Pusaka? Oh, aku nak highlight satu benda yang aku tak suka juga pada penghujung filem ni. Ending dia sebenarnya macam cerita Munafik. Aku bagi example lah, filem Munafik. Filem Munafik ending dia adalah berserah kepada Tuhan 100%. Okay? Munafik 1, Munafik 2, dua-dua ini memberikan image di mana Ustaz Adam ni totally berserah kepada Tuhan. Tiba-tiba ada petir, tiba-tiba ada tanah runtuh, ada gempa bumi semua tu. Okay, itu adalah contoh yang aku, bagi aku ending yang agak bukan main-main, macam tak sih. Macam aku cakap dalam review Munafik lah, benda itu seolah-olah macam cheap trick untuk kau tutup sebuah filem. Dalam filem ni ada benda tu, tapi dia minor, benda tu tak nampak sangat, sebab dia ada banyak payoffs yang lain yang aku boleh relate to the first act of this film. Ada banyak benda payoff yang aku membuat kau macam oh, ini payoff yang obvious, kau boleh nampak benda ni tau. Itulah bagi aku ending dia, ada satu moment tu dia macam filem Munafik dan dia tak masuk
dia tak logik di akal, tapi biasalah sebab kesihatan tu kan daripada awal lagi memang dah ada manusia terapung bagai kena kepak bagai. So aku bagi macam, bagi aku macam okey lah, fine lah, lantak lah aku nak buat benda tu kan. Tapi bezanya filem Pusaka ni dengan filem Munafik 1 dengan Munafik 2 adalah yang itu, yang filem Munafik 1 dan 2 totally 100% berserah kepada Tuhan. Tapi untuk filem ini almost 30% sahaja berserah kepada Tuhan. Yang selainnya memang memang ada pay off. Contoh aku bagi example macam cerita Conjuring, Conjuring yang pertama, di mana ibu yang kena rasuk tu tiba-tiba kena pegang apa oleh watak utama dia dan remember your family, lepas tu tiba-tiba keluar apa apa macam gambar-gambar dia orang pergi bercuti semua tu kan. So benda-benda macam tu bagi aku itu pay off yang relatable to the first act. So bagi aku dalam filem ni pun ada. So bagi aku benda itu sangat sangat precious dan jarang filem-filem tempatan buat benda tu. So bagi aku thumbs up, dia punya pay off pada penghujung filem tu memang sangat best, ending dia sangat best. Cuma ada satu macam aku cakap tadi, 30% benda tu berserah kepada Tuhan tu macam sebab macam I don't know. Boleh kan? Bukan aku tak suka tentang filem Pusaka ni. Screen time ni kot, screen time Mimi Lana kurang, bagi aku kurang. Dia dengan Faizal Hussein dia punya screen time lebih kurang je. So aku macam alamak, sayang lah. Sebab karakter Mimi Lana tu was, dia boleh berlakon dan karakter dia was so selamba. I mean like sangat sempoi. So bagi aku benda itu natural, nampak natural. Lakonan Mimi Lana was natural, Sapikal, semualah, semua memang natural. Okay, pergi eh kita filem Pusaka ni. Aku dah tahu filem ni boleh box office ke tak, sebab entah, poster dia tak menarik. Tak tahu, bagi aku my honest opinion tentang poster dia, poster dia tak menyeramkan. Even Anak Perjanjian Syaitan tu lagi seram sebenarnya daripada poster Pusaka. Walaupun cerita, aku tak suka cerita Anak Perjanjian Syaitan tu, tapi at least poster dia cantik, poster dia nampak menarik. Tapi poster Pusaka macam kurang lah, kurang. Dia tak ada benda yang seram kat dalam poster dia kan. Selain benda tu apa je, benda-benda yang mistik tentang tulisan mantra semua tu dalam filem ni memang nampak real dan nampak convincing. Nampak macam benda tu memang betul. Aku tak tahulah benda tu memang diorang ambil betul-betul ke ataupun tak, tapi memang nampak benda yang ternyata berlaku dekat dalam dunia ni kan. So bagi aku okay, nice. Filem ini berjaya membuatkan aku takut nak balik rumah malam semalam. Sebab aku pergi dengan member aku, lepas tu hantar dia dekat rumah dia, lepas tu on the way nak balik tu aku jadi macam aku buka lagu kuat-kuat, okay, jangan pandang kiri kanan, okay, dalam gelap daripada lalu Sendayan semua tu, aku macam seramnya. So filem ini berjaya membuatkan aku rasa seram selepas menonton filem ini dan membuatkan efek dia sampai habis sampai ke rumah dan tidur pun aku tutup ikap. I'm hoping that in future filem-filem Malaysia dapat adapt this kind of filem punya level. Sebab aku, bagi aku Pusaka ini ada satu benchmark, dia capai satu benchmark filem seram tempatan yang membuatkan aku rasa macam filem Pusaka ni seolah-olah macam cerita di dalam kategori Pengabdi Setan, Sebelum Iblis Menjemput, Kafir dan juga Perempuan Tanah Jahanam. Walaupun dia punya filem Pusaka ni dia tak sama tau, dia tak sama color apa, color grade dia, color dia punya, dia punya apa yang kau lihat dekat dalam Pusaka ni memang tak sama langsung dengan keempat-empat filem yang aku mention ni. Sebab dalam filem Indonesia yang aku suka ni, dia orang punya environment tu sangat gritty, sangat color brownish tau. Color-color kulit yang apa yang warna brown lah, warna pasir yang sangat, tone dia sangat macam Mad Max punya tone. Tapi untuk filem Pusaka ni dia punya tone tu macam tone filem-filem millennial, filem-filem zaman sekarang. Color dia sangat-sangat cantik, tapi dia punya, dia macam satu kategori baru untuk filem seram. Yang aku boleh katakan dia punya tahap seram tu boleh capai filem-filem Indonesia yang aku gemar. Okay, so memang good job. Aku sangat suka filem Pusaka ni. Thank you very much. Aku was worth it bayar tiket untuk menonton filem ni. Filem Pusaka ni dah keluar 31 Oktober. Korang boleh pergi tonton. Kalau korang dah tonton, apa pandangan korang tentang filem Pusaka ni? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog yang datang. Thank you. Aku tak tahulah ada spoiler talk ke tak, sebab banyak benda aku nak bincang tentang filem ni. So
Kalau ada, ada. Kalau tak ada, I'm sorry. This is a non-spoiler review. Thank you.